Selamat berhujung minggu. Yes, weekend ni kita nak happykan someone, bukan hati awak. Betul. Bukan hati kita. Bukan. Yes, tapi hati seseorang yang sangat-sangat special. Yes. And now kita dekat Nail It Lala Pot. Thank you so much Nail It. Kita nak buat surprise untuk someone yang special tu bersama dengan husband dia. Nak tahu siapa? Let's go. Kita akan buat rose and milk. Lepas tu untuk husband Kak Liza is ginger and lemon. Nampak laki pun boleh buat tau. So hari ni kita special untuk Kak Liza dan juga suami sebab dia kata last dia buat ni 4 tahun kan? 4 tahun lepas? 4 tahun lepas kat Thailand. Nah, tak payah susah pergi Thailand, kita boleh datang kat Lala Pot je. Settle. Kak Liza kiranya jual macam mana tu? Dia macam ada pop-up market. Okay. So every weekend. Uh-huh. Tapi kena apply lah. Oh. So kalau dapat, this week dapat lah. So kita akan jual all the thrifted item. So guys, kalau korang suka barang-barang thrift macam Misha, vintage stuff, jangan lupa pergi Central Market weekend, okay? Sebab ada Kak Liza dan juga husband dia. Guna promo code Isha Nosham untuk tak dapat diskaun. Ini sebagai supplier, jual ni. Okay. I'm a single mother that time. Oh. Nak beli gurih lah untuk berniaga. Aha. Husbandku supplierku. Yeah. Itu drama baru kan? Kacau Kak Liza dan juga husband dia sebab kita nak bagi dia relax, chill kan? So kita... settle spa mani pedi dengan Kak Liza dan juga suami. But Nail It ada satu nak, dia nak bagi special. Apa yang specialnya dia nak bagi tu? Ada surprise lagi ke? Kak Liza, stay strong, we love you. Thank you. Comel betul, nampak tak dengan dia punya love dia tu. Okay, so of course ni adalah introduction sahaja, surprise untuk hari ni. Kita masih lagi ada banyak masa. So sekarang ni kita akan bergerak ke Grand Hyatt. Yes, let's go. Apa yang ada kat sana? Yeah. Okay, tapi tak tahu lagi surprise apa. Oh. Kak Liza, are you ready? Yes. Let's go. Excited. Sekarang ni kita dah sampai second surprise. Akak rasa apa? Speechless. Dengan tengoklah dengan dia punya pemandangan dia. Wah. Okey. Sebenarnya kita nak bagi akak dengan abang honeymoon balik. So tantarang, kita ada staycation Barbie. Tidak, kita akan coffee later. Tapi okay. Sekarang ni ini kad untuk bilik akak dengan abang. Dan malam nanti akan ada dinner berdua. Oh, ini honeymoon. Dah tahu dah ke? Dah tahu dah. Abang cakaplah bawa baju. Ingatkan nak pergi spa pasal. Semua Barbie dia decorate dengan Barbie. And Kak Liza adalah orang yang sangat-sangat special sebab Barbie staycation ni actually dia nak habis dah bulan 12. Tak lama lagi dah sebenarnya. Selepas ni dah tak ada ya. Dah tak ada. Silakan. You can be anything. Ini kalau anak-anak akak tengok ni. Ya Allah, dia mesti jealous. Oh, baris sini. Kakak nak tidur dalam ni. Nampak T-set dia pink color. Ada ni. Beverage dia. Tada, ada wig. Boleh dress up kat sini. Boleh jadi real Barbie. Yes. This one good for family punya tak kan? Betul. Dia punya towel memang semua Barbie. Ini semua Barbie.
and Hayat. Thank you Radio Era and team. Yay, welcome. Thank you so much. So ni dia, kita dah readykan itinerary untuk Kaliza dan juga suami. So sekarang kita dah check in. Sekarang boleh ready-ready untuk pergi dekat Greens BBQ at Pool House Level 2. Thank you so much you all. Thank you. Kita harap macam today is your happiest day. InsyaAllah. And satu Malaysia doakan kakak. InsyaAllah. Amin. Kuat. Amin. Dan saya nak ucapkan kepada semua pejuang-pejuang cancer, terus semangat berjuang. Kita still alive. Yes, sebab kata Barbie, you can be anything. Thank you. Thank you. Kepada Radio Era, thank you. Tak sangka pula sampai ni lah, apa, dapat surprise macam ni. So sebenarnya for you lah. Thank you so much sayang. Thank you for okay, support. Okay, aku tak boleh, aku terlalu single untuk ni. Aku doakan you all semua dapat the best of the best. Amin.